Halo Sobat YouTube, lagi bersama Rogos. Kali ini saya akan buatkan video mengenai cara menentukan stop loss live ya teman-teman. Dan ini saya pakai akun demo EBS. Ini teman-teman banyak sih sebenarnya broker, cuma saya betul pakai EBS. Dan ini saya sudah rekam ya. Oke, udah record. Saya akan close ini teman-teman. Dan ini cuma saya percobaan sistem baru saja ini. Kalau tidak berhasil, jadi kalau dilihat dari minus 14, ya sudahlah, ini cuma masih akun demo. Jadi teman-teman, untuk menentukan besar stop loss itu ada beberapa versi sebenarnya sih dari money management kita. Jadi pikirkan juga setiap satu hari atau setiap open itu kita mengizinkan berapa untuk loss itu teman-teman, mengizinkan berapa entah itu 2%, 3%, 4%. Nanti kalau logisnya teman-teman main di daily itu paling besar saya sarankan adalah 1-5% teman-teman. Paling besar sih 5%, kalau bisa 1% sih bagus, cuma karena mungkin ada yang spreadnya terlalu tinggi teman-teman, jadi nggak bisa 2% atau 3%, palingnya jadi 5%. Jadi satu hari atau satu kali berpikir itu 5%, jadi bisa kita bagi-bagi menjadi 2,5%, 2,5%, atau 2%, 2%, dan 1% juga bisa jadi 3 posisi open yang bisa dilaksanakan. Jadi paling penting adalah teman-teman harus bisa menghitung dari perkiraan jumlah kerugiannya. Oke, yang saya contoh adalah biasa Euro USD. Terus gampang saya sih gini, dolar hari ini turun, Euro pasti naik. Salah, keliru. Sedang posisi mau naik. Itu perkiraan saya teman-teman. Dolar turun, Euro naik, teman-temannya berarti GBP juga naik. Oke, ini benar GBP naik. Lah harusnya saya masang di sini nih. Wassalam, kenapa saya tidak masang dari ini? AUD juga naik, saya akan pasang buy. New Zealand buy juga besok, semuanya naik ini teman-teman. Nggak ngerti saya, dolarnya kan turun di akhir tahun, nggak ngerti dolar turun dan ini juga turun. USD mana turun, Jepang turun mana, USD Swiss franc, wow udah sampai di support bawah. Ini XAU dolarnya naik, dolarnya masih posisi naik. Oke, biasa paling gampang adalah Euro USD, cuma saya tidak belum menemukan posisi pasang. Cuma yang ini ya, saya akan membaratkan mana yang tadi itu ya. Ini juga sedikit ini kurang lebih kita biasa ya teman-teman, ada yang gambar trend line sesuai dengan teknik masing-masing. Pasti saya pakai trend line karena cenderung ya begitu. Oke, dan sorry ini enggak mau kita terus ini. Oke, jadi perkiraan harga yang sudah disupport ini akan mengejar resisten teman-teman. Jadi pikirkan juga kalau ini kan di pair USD Jepang, kita lihat dolar oh turun, pasti USD Jepang juga turun, pasang sel hari ini. Montes hambat juga kita lihat turun, H1 turun tapi trennya naik untuk jangka yang panjang naik, cuma kita masangnya sampai di sini, kayak di sini menunya tuh. Jangan pendeknya turun.
Jadi kalau kita pasang sell, teman-teman harus sudah menghitung stop loss terlebih dahulu. Kita sudah melihat, oh saya akan mau sell, cuma kita harus wajib lihat stop loss, wajib lihat stop loss. Jadi pikirkan juga kalau kita lihat support resistance ini, kita klik ini. Oke, yang memang belajar lotnya juga ya, saya akan instan. Jadi kalau teman-teman sampai di ujung ini ada 378 poin untuk yang 5 digit 379 poin ini. Jadi teman-teman kalau masangnya 0,01 itu kerugiannya adalah 3,79 dolar teman-teman. Jadi kalau masangnya 0,1 kerugiannya 37,9 dolar. Kalau masangnya 1 lot itu kerugiannya 379 dolar atau sekitar 4 juta. Jadi kalau sampai di sini teman masang stop loss sekitar 860 poin. Kalau masangnya 0,01 sekitar 8,9 dolar teman-teman akan rugi. Oke. Okay? Dan apabila kita naruh take profit di sini, kita mau masang stop loss ini 849 dan stop take profit kita 900, sorry, sekitar 860 sama. Jadi kalau sasaran ini jangan masang. Jangan kita terbawa emosi untuk pasang, jangan, karena RR ini 1:1. RR 1:1 itu cenderung gambling dan risikonya juga sudah lewat. Mungkin teman-teman kalau tadi di sini harganya masih di sini teman-teman harga masih sini, kita gambar trend line, teman-teman sudah lihat di sini dan mau menuju di bawah. Ini sebenarnya seharusnya masang ini kemarin, kenapa saya nggak lihat ya? Nggak ngerti ya. Kalau teman-teman harganya masih di sini di garis merah ini saya dan sini itu sekitar 3,4 dolar kalau pakai 0,01 kerugian di sana dan akan mendapatkan take profit sekitar 11 US dollar kalau sampai sini. Kalaupun sampai di sini anggap paling rendah sini sekitar 737,8 dolar dan kita masangnya cuma 3,3 dolar dapatnya 7 dolar sekitar 1:2 teman-teman. Seperti itu. Kalau itu baru masang, jadi pertama-tama pikirkan stop loss berapa teman-teman izinkan. Mungkin banyak yang nggak ngerti ya cara ngitung lotnya. Jadi kalau berapa poin lot, ada juga pips, ada yang pip tanpa s, ada yang pips isi s. Pips isi s itu juga sama dengan poin. Dengan ini ada 5 digit, ini ada 6 digit teman-teman, cuma yang dihitung adalah 5 digit seperti Euro USD 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dihitung cuma 5 ini geseran nomor 5. Kalau ada yang broker 4 angka berarti itu pip. Jadi pertama-tama pikirkan juga stop loss manajemennya berapa, mengizinkan persentase. Jadi kalau modalnya 100 US dollar, modal 100 US dollar berarti 5%-nya ada 5 dolar. Jadi kalau teman-teman masangnya yang di sini tadi, kita ngejar harga yang ini, pasang stop loss ini, itu sekitar 9 dolar, 10 dolar sudah hilang, atau sekitar 10%. Jadi saya sarankan nggak usah. Ke bawah juga sama, 1:1, sekitar 10 dolar, untung 10 dolar, rugi 10 dolar. Itu percuma teman-teman. Mendingan cari yang seperti ini. Kalau sudah dari sini, kenapa nak pas di sini saja kita pasang. Jadi kita ada 3,4 dolar, kita kasih risiko sekitar 3,4% dan kita akan mendapatkan untung sekitar 14 US dollar kalau sampai sini. Anggaplah sampai sini yang tadi itu sekitar 6 dolar. 3 6 tadi sekitar 1:2 teman-teman. Segitu kita mendapatkan untung. Jadi ingat, pertama adalah persiapkan money management. Kalau teman-teman trading dengan 10.000 US dollar, jadi kalau 1% saja 10.000 US dollar itu 100 US dollar. Jadi masang lotnya atur supaya paling besar kerugiannya adalah 100 US dollar, itu baru 1%. Jadi kalau 5% sekitar 500 US dollar. Jadi kalau masang satu lot naik 100 poin saja sudah 100 US dollar. 500 poin sudah
habis 5% tuh. Makanya kita pasang harus 0,5, 0,2 sesuai dengan kemampuan. Itu besaran lot, teman-teman. Mungkin apabila ada pertanyaan teman-teman mengenai cara masang stop loss, karena ini paling penting misalnya dibandingkan take profit, paling penting itu stop loss. Apabila ada pertanyaan teman-teman silahkan hanya di kolom komentar. Kita akan diskusi mengenai trading. Saat ini saya sedang gilanya trading, baru belajar dan juga ikut akademinya trading. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.